pakai baju kayak gini? Itu kebaya pernikahan kita, sayang. Dan aku sudah menyiapkan semua keperluan kita hari ini. Mas, kalau kamu emang buat jual aku, ngapain kamu nikahin aku? Loh, itu salah satu cara aku supaya Andi dan yang lainnya gak bisa ganggu kamu lagi, Ren. Lagian kalau aku mau jual kamu, polisi gak akan curiga. Mereka pasti akan beranggapan, mana ada suami yang tega menjual istrinya sendiri. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu pembunuhan di jembatan itu? Iya, kamu tepat sekali. Kalau kamu gak mau beraksi seperti ibu kamu dan perempuan yang kamu lihat itu, lebih baik kamu turuti semua kemauanku, Renata. Jadi, ibuku meninggal kemarin? Dan jangan-jangan bapakku. Aku belum senaif itu, Ren. Bisa aja aku bapak kamu di depan mata kamu sendiri. Lin, rapikan dia dan langsung bawa ke ruang tamu. Cepat. Ya, Mbak, terima aja. Mendingan Mbak dinikahi sama dia daripada saya dijual gitu aja. Bisa tinggalin saya sebentar. Saya mau tenangin diri. Makasih. Halo, Roy. Roy. Roy, tolong aku, Roy. Roy, aku disekap. Tempatnya nggak jauh dari jembatan. Ya, Roy, makasih. Gimana? Calon pengantinnya sudah siap? Ya, mungkin masih dandan, Pak. Ditunggu aja, Pak, ya. Ya. Cek dulu sana. Siap, Bos. Cepat. Saya sudah 2 jam. Silakan, Pak, silakan. Ya. Oke. Okay. Maklum lah, Pak, namanya juga pengantin baru. Mungkin ya masih ada rasa nervous atau deg-degan gitu, Pak. Lina! Ya? Renata kemana? Tadi di situ, dia bilang katanya mau nenengin diri. Aku tidak tahu. Pasti dia kamu. Kalau gitu kita lapor bos. Ayo! Kabur. Wah, lu berdua cari sampai ketemu. Cepat. Siap, Bos. Roy. Kok kamu di sini? Ceritain dong gimana sih ceritanya kamu bisa hidup disekap. Aku nggak tahu, Roy. Ada orang yang bius aku dan tiba-tiba aku di kamar dia dan dia maksa buat nikah sama aku. Ya udah gini. Sekarang yang penting kamu selamat. Kamu ikut aku sekarang ya. Dan kita akan lapor polisi. Ya, Roy. Turun. Kemana lagi lo, ha? Lo nggak bakal bisa lari. Keluar lo. Mas Andi, bawa Renata pergi dari sini, Roy. Yuk, kita pergi ke sana. Yuk, cepet. Biar aku yang urus mereka. Hati-hati, Mas.
kubur. Pecat, pecat, pecat. Hey, yang berani sama perempuan, ha? Berani sama laki. Mana tuh cewek? Dia kabur sana, bos. Kejar dong. Ayo, bos. Bro. Bro, lu habisin tuh orang. Habisin. Penglihatanku semuanya hancur. Roy, kita harus cari Mas Andi. Kita cari sekarang. Maaf ya Pak, untuk sementara diperban dulu ya Pak. Kalau begitu saya permisi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mas, alhamdulillah ya kamu selamat. Allah masih sayang sama kamu, Mas. Kita berhutang budi banget loh sama kamu, Di. Kalau nggak ada kamu, mungkin kita bisa celaka loh. Udah kewajiban aku, Roy. Makasih ya, Mas. Kamu udah selamatin aku. Sama-sama, Ren. Kenapa? Kamu dapat bekas cakarnya itu dari mana, Ndi? Oh, ini bekas waktu kecelakaan di sungai. Roy, kamu kenapa lagi, Roy? Kamu ada petunjuk? Ndi, aku nggak ada maksud apa-apa, tapi aku butuh penjelasan kamu, Ndi. Luka kamu yang bekas darah dipukul orang tua Renata seperti ada hubungannya. Maksud kamu apa, Roy? Gini deh, biar Andi aja yang ngejelasin. Maafin aku, Ren. Aku sudah membunuh bapak kamu. Enggak. Enggak, Mas. Enggak mungkin. Kecurigaan Roy selama ini tuh benar. Luka di tangan aku ini adalah luka cakar ayah kamu waktu aku cekik. Kenapa kamu ngelakuin ini, Mas? Aku melakukan ini semua karena aku terpaksa, Ren. Karena aku sayang sama kamu. Jujur aku gak bisa. Aku gak bisa ngeliat kamu disakitin sama ayah kamu. Perbuatan ayah kamu tuh sungguh gak bisa dimaafkan. Tapi kamu bukan pembunuh kan, Mas? Malam, Pak. Apa benar
Belum pernah mandi di sini? Sayang. Saudara Andi, Anda kami tahan. Karena Anda terlibat kasus pembunuhan saudara Dirman dan kami mempunyai barang buktinya. Maafin aku, Ren. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku takut kehilangan kamu, Ren. Kalau gitu, mari ikut kami, Pak. Ayo, Pak, ikut kami, Pak.